calon pengantin yang melakukan prewedding hingga menyebabkan Bukit Teletubbies Bromo kebakaran meminta maaf kepada masyarakat, khususnya suku Tengger, pada Jumat, tanggal 15 September tahun 2023. Keduanya juga didampingi 3 orang saksi yang merupakan kru wedding organizer. Mereka bertemu masyarakat setempat di Balai Desa Ngadisari, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Sejumlah tokoh Tengger, Ketua Dukun Parisada Sutomo, serta 3 kepala desa yang mewakili 6 desa juga hadir. Calon pengantin yang bersangkutan, Hendra Purnama, mengatakan pihaknya tidak sengaja membuat lahan sabana itu terbakar. Ia menyebut peristiwa itu sebagai musibah. Mustaji, kuasa hukum 5 saksi dan tersangka AWEW, mengungkap proses permintaan maaf kliennya. Dikatakannya, kliennya sejatinya akan meminta maaf sejak kasus ini mencuat. Namun, karena memenuhi panggilan dari Polres Probolinggo, permintaan maaf itu akhirnya ditunda. Mustaji menambahkan bahwa kliennya sudah mulai berupaya memadamkan saat itu menggunakan semua air persediaan yang ada di mobil. Sayangnya, api sulit dipadamkan karena banyak rumput yang kering. Saat api mulai membesar, mereka juga tidak lari, melainkan menunggu petugas datang. Permohonan maaf yang sedalam-dalamnya. Permohonan maaf ini kami tujukan kepada seluruh masyarakat adat Tengger, kepada tokoh-tokoh adat Tengger, kepada tokoh-tokoh masyarakat Tengger, kepada pemerintah daerah Tengger, dan tak lupa kami juga menyampaikan permohonan maaf ini kepada Bapak Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, kepada seluruh jajaran menteri dan kabinet, kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur, kepada pemerintah daerah, khususnya Probolinggo dan Pasuruan, serta segenap seluruh lapisan masyarakat di Indonesia ini. Tentunya kejadian ini tidak sengaja, dan pada saat kejadian kami juga ada usaha untuk memadamkan dengan salah satunya mengambil air mineral botol dan segala keterbatasan kami dan kondisi saat itu ya kami cukup kencang dan rumput kering, jadi kami semua tidak dapat memadamkan. Nah, semoga ini menjadi pelajaran bagi kami dan berikutnya kami akan berjanji tidak akan mengalami dan akan berjumpa lagi. Dan yang ketiga, kami juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh petugas dan relawan yang telah berjuang sekuat tenaga untuk memadamkan api. Ya, kiranya mungkin dari kami sekian, dan sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Kita yang ada di desa mewakili masyarakat selalu berupaya agar Bromo, alam Bromo dan sekitarnya selalu dalam keadaan normal, agar selalu dalam keadaan baik, yaitu seimbangnya antara kekuatan api, kekuatan angin, dan kekuatan air, itu secara fisik atau secara spiritual. Namun demikian hikmat daya, apabila kurang didukung dengan secara fisik, ya tentunya yang terjadi sekarang ini terjadi kebakaran yang begitu dahsyat. Termasuk sebelumnya pada saat musim hujan, ya, secara fisik kurang diperhatikan sehingga di yang dinamakan dengan Bukit Savana yang sebetulnya nama aslinya bukan itu, ya, itu sudah rusak